Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, untuk mengembangkan talenta olahraga futsal, puluhan anak mendapatkan pelatihan atau coaching klinik futsal dari mantan asisten pelatih futsal tim nasional Indonesia, Panca Fauzi, di lapangan futsal di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Coaching klinik diharapkan mampu mengembangkan bakat dan memunculkan bibit-bibit baru pemain futsal, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Puluhan anak mendapatkan kesempatan berlatih bersama atau coaching klinik yang diberikan langsung oleh mantan asisten pelatih futsal tim nasional Indonesia, Panca Fauzi, di lapangan futsal di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Panca Fauzi memberikan pelatihan dari mulai dasar olahraga futsal hingga berbagai teknik bermain futsal sehingga anak-anak dapat bermain futsal secara maksimal. Mantan asisten pelatih futsal tim nasional Indonesia, Panca Fauzi, menilai perkembangan olahraga futsal di tanah air kini sudah mulai meningkat. Menurutnya, olahraga futsal kini bukan hanya sebagai olahraga hobi, melainkan sudah menjadi olahraga prestasi. Ini bagus ya untuk pembelajaran, terutama untuk pelatih-pelatih, jangan sampai cara melatihnya salah gitu. Jadi ketika kita melatih usia-usia grassroots seperti ini, 9 sampai dengan 13 tahun seperti ini, itu memang materinya harus disesuaikan. Disesuaikan dengan umurnya. Jadi jangan sampai salah ketika kita melatih. Panca Fauzi mengimbuhkan, atlet-atlet futsal di Jawa Barat didominasi oleh pemain yang berasal di wilayah Bandung Raya. Pelatihan futsal sejak usia dini perlu dilakukan guna mencari bibit-bibit baru pemain futsal profesional, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.